Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sekarang buka 40 kiat agar tidak diganggu setan. Sekarang serial 27. Betul enggak Rukayah? Iya ya, habis itu kita makan-makan dong. Harus bakar-bakar ya. Bakar-bakar apa? 27. Setelah ini nanti kalau sudah sampai 40, kita lanjut hadis arba'in. Kemarin Ustaz kasih hadis arba'in tak bukunya tak? Akbar, ada enggak Akbar? Ada enggak? Ada enggak? Chandra? Ih Chandra yang kamu. Orang milih ujian paling. Sudah. Sekarang kiat berapa, Ruwaifi? Kiat berapa? Hah? 33. Dan 34 sekali, guys. Sekaligus. Yang 34 Ustadz enggak bahas, 33 aja. Meninggalkan khulwat dengan perempuan. Sekarang judulnya menjaga adab bergaul dengan lawan jenis. Nah, ini banyak pelanggaran-pelanggaran nih, bocah-bocah nih, seko cilik lanang wedok kayak opo wey. Ini aturannya, laki-laki perempuan itu punya aturan, kecuali kalau saudara kandung si Nizam kalau Mbak Kelsey itu nggak ada aturan, bebas aturannya, bebas. Kalau yang lainnya ada aturan, Akbar. Enggak, sembarangan nanti colek-colek cewek. Ih, Mbak gitu. Enggak boleh. Atau ada manggil-manggil lagi, sweet sweet gitu, enggak boleh. Reski itu biasanya. Nanti ada aturan. Atau nanti di WA lagi, gimana? Kabarnya arek ngopo karo wedok kowe? Sekarang lihat ya, menjaga aturan sekarang. Biar tahu pergaulan laki-laki perempuan. Satu. Satu. Dari kecil tuh sudah belajar seperti itu ya, bergaulnya ya. Akbar, perhatikan. Reski, sebentar lagi kamu besar itu loh. Apa aku harap cilik terus? Nah, sekarang satu. Tidak pacaran. Orang duwe yang-yangan. Ki wis ngerti aku kowe iki karo wong kono paling. Ten gadah. Dua. Siapa Livia? Ngawur. Dua. Tidak bersentuhan dengan lawan jenis. Dengan lawan jenis, dari kecil sudah jaga diri, walaupun nggak harus, karena masih kecil nggak apa-apa. Tapi sudah jaga aturan.
Makanya kalau main itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nizam jangan main dengan perempuan, main boneka-bonekaan. Akbar main masak-masakan, itu bukan permainanmu. Permainan laki-laki itu yang kotor-kotor, main pasir, main yang keringat-keringat, sepeda, lari, bola, voli, gitu. Kalau laki-laki ireng ora popo, malah bagus. Nizam ini malah putih, aneh gue. Laki-laki itu main yang tadi, pasir, apa lagi? Bola, jangan main yang perempuan. Bencong berarti. Sekarang yang ketiga, bermainnya, ini yang mainnya ya. Bersama yang sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tuh. Jangan ini malah mainnya karo wedok-wedok gini loh. Gak boleh. Kalau dekat-dekat terus, lama-lama nanti kamu kayak jadi bencong-bencong lagi gitu loh, banci-banci gitu. Tangannya sudah lemah gemulai nanti. Mas gitu, mas. Jadi bukan Mas Akbar lagi, Mbak Akbar nanti kamu itu. Nggak boleh. Laki-laki tuh harus tunjukkan laki-lakinya gitu loh, lanang. Gitu Akbar. Empat. Tidak bersentuhan dengan lawan jenis berarti enggak dipegang-pegang gini ya. Enggak dipegang-pegang gini, orang didemok, orang salaman. Kecuali laki-laki. Laki-laki itu gue salam. Boleh. Nah. Yang keempat. Yang keempat. Tidak chattingan. Atau main game. Dengan lawan jenis. Termasuk yang suka main medsos, TikTokan. Mana Imam? Imam. Tuh. Jangan chattingan-chattingan gitu. Gimana kabarmu? Ora ngapa kabar-kabaran karo lanang? Aku ra duwe pikiran. Tuh. Tidak boleh dengan lawan jenis. Paham, Fauzan? Kaleh sapa? Nomor 5. Tidak jalan berdua, tidak dua-duaan, karena yang ketiga setan. Kecuali dengan saudara, dengan ibunya. Tidak berdua-duaan dengan lawan jenis. Boncengan, jalan berdua, mojok berdua, gitu. Mabar berdua. Makan berdua. Enggak boleh. Ada aturan. Makanya kalau kita sholat toh, yang sholat, coba perhatikan kalau sholat, laki-laki sholatnya sendirian toh. Laki-laki kelompoknya sendiri, yang perempuan kelompoknya sendiri, enggak bergabung-gabung itu.
Laki-laki safnya depan apa belakang kalau dalam sholat? Depan. Ini imam toh, ini imam. Terus ini saf laki-laki toh? Saf perempuan di mana? Belakang. Tuh. Makin dekat dengan perempuan bahaya. Jangan macam-macam kamu itu. Paham Reza? Itu paham buatan ini? Ini yang sudah mau besar-besar ini loh. Si Rara, Dila, Rukoya, Eka itu, Hasna, Siva, tuh. Ya. Coba kita lihat hadisnya ya. Hadisnya lihat. La yakhluwanna hadukum bimra'atin fa inna syaitana salisuhuma. Salah seorang di antara kalian tidaklah boleh berkhulwat berdua-duaan dengan seorang wanita karena yang ketiga adalah setan. Makanya laki-laki dan perempuan itu ada aturan bergaul. Enggak bebas. Gitu. Adikmu siapa, Reski? Hah? Hasna. Kalau karo Hasna ora popo. Satu lagi nih. Yang keenam. Untuk yang perempuan. Yang perempuan. Hendaklah pakai jilbab. Pakai jilbab. Ini belajar ya walaupun dari kecil ya. Jilbab. Ketika ada laki-laki lain selain orang dalam rumah. Kalau sama saudara enggak apa-apa. Ketika ada laki-laki lain. Misalnya dalam rumah ada tamunya datang, langsung rukoya ambil jilbab. Pakai jilbab, pakai jilbab, 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 tutup. Jangan gaya-gayanya dengan rambutnya gitu. Rambut saya bagus. Rambutnya gur keriting, wae gaya. Rambutnya gur lurus, wae gaya. Biasa aja. Pakai apa tadi adik-adik? Jilbab. Nanti kalau keluar rumah, mau jalan-jalan, main sepeda, pakai jilbab. Kalau laki-laki enggak. Hamam? Hamam enggak? Nanti kalau jadi pakai jilbab tambah ayu nanti malam. Enggak boleh laki-laki pakai jilbab. Yang pakai jilbab siapa? Peram? Puam. Jadi nanti untuk laki-laki, dia nanti lihat, ini pakai jilbab. Dari kecil sudah pakai jilbab. Kalau bisa pakaiannya itu yang rok ke bawah. Gamis kecil toh. Turun pakai rok. Jangan pakai celana-celana gitu. Apalagi celananya yang legging-legging itu loh. Yang ketat-ketat itu. Sopo sing duwe ketat-ketat ke sing wedok iki loh. Itu nanti diganti. Masa pakai yang legging-legging yang ketat-ketat, seksi nanti jalannya. Wuh. Ini tuh Akbar. Sering lihat kamu itu pasti itu. Jadi yang putri nanti pakai jilbab. Kalau bisa pakai pakaian gamis. Jilbab plus gamisan. Gitu. Kalau laki-laki pakai apa? Rok. Celana. Celananya nanti di atas mata kaki. Gamis juga boleh, gamis laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Besok-besok enggak main bebas-bebas ya, Rafi ya. Ya, chattingan nanti chat-chatting di WA-WA lagi itu. Siapa lagi nih? Akbar lagi nih. Ini siapa? Faiz.
Baik, kita cukupkan. Yang di sini bisa kembali ke kelas. Ini imam ya, imam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas jangan tabrakan lanang wedok. Lanang sih. Eh, mejanya siapa? Tio. Baik, kita jawab pertanyaan 20 menit. Mudah-mudahan terjawab semua. Dari Keira. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Biasanya itu kayak bisa jadi jatuh sakit, tingkah lakunya aneh, enggak senang dengar Al-Qur'an, biasanya seperti itu Keira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ibadur Rahman bin Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Iya, dosa besar. Kalau sudah balik terus tinggalkan sholat, dosa besar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ammar dan Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Enggak boleh ganggu orang sholat berarti. Ya dosa ya, ganggu orang sholat itu berdosa. Yang jelas tidak bisa menolong orang tua kalau kita tidak soleh. Gitu. Waalaikumsalam Amar. Baik, di sini ada pertanyaan dari santri kita. Pak, saya dari kelas 1 SD sampai sekarang masih suka mainnya sama cowok. Karena kalau main sama cewek yang ada di kelas saya itu disenggol dikit udah panjang aja ngomongnya. Nah, saya kalau main sama cowok itu cowoknya lebih seru kalau diajak main. Tapi kita enggak pernah berdua doang dengan dan enggak pernah bersentuhan. Baiknya kalau sudah tambah besar ya, adik nanti tidak bergaul dengan lawan jenis dulu biar nanti tidak biasa nanti sampai besar gitu ya. Berikutnya Ganika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya kalau masih kecil gak apa-apa, tapi baiknya dari kecil sudah bergaul sesama jenis saja, biar nanti tidak kebiasaan kalau sudah balik. Nanti kalau bisa, kalau Ganika sekarang kelas berapa? Nanti kalau sudah SMP, nanti bergaulnya dengan yang perempuan saja ya. Ya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosdan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kalau dengan adik nggak apa-apa. Untuk orang luar saja ya. Untuk orang luar nanti gaulnya dengan laki-laki. Main masak-masakan nggak apa-apa kalau dengan adik untuk temani saja. Gitu ya. Wa iyyakum rasdan Allah yubariki. Berikutnya sesa. Sesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mainnya apa, Sesa? Ya kalau rame-rame nggak apa-apa. Tapi nanti kebanyakan bergaulnya dengan perempuan ya. Ji. Assalamualaikum. Khaila, khaila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bahas hadis arba'in. Nanti saya pekan ini aja ya. Ini sistemnya belum jadi-jadi, nanti Ustadz segerakan ya. Soalnya harus kalau tunggu sistem agak lama ya, jadinya nanti gak setor-setor. Mudah-mudahan nanti pekan ini ya Ustadz siapin. Assalamualaikum. Nah ini yang nanya ini si habis ini Ayala ya. Ya. Ayala silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya 10 aja sekalian. Oh ya. Satu. Jangan sering nonton sulap. Ya. Dua. Orangnya orang yang aneh yang lihat itu. Ya mungkin dengan izin Allah bisa lihat. Iya. Masih kecil kan? Ayala masih kecil ya. Kalau masih kecil masih boleh. Enggak apa-apa. Kalau sama perempuan enggak apa-apa. Walaupun non-muslim. Kalau masih kecil belum balik nggak apa-apa, tapi nanti pokoknya kebanyakan mainnya dengan perempuan. Ya. Afwan. Vicky. Ya. Silakan Vicky. Vicky sebentar tunggu. Ya coba dibuka lagi Vicky. Ya. Silakan.
Vicky suaranya belum masuk. Ya, coba Vicky. Nah, Ustadz buka lagi ya. Silakan Vicky. Suaranya belum masuk Vicky. Belum masuk Vicky, sebentar, coba dibuka mic-nya, ya, ya bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu. Kalau ada laki-laki lain itu yang Ustadz maksud selain saudara, selain orang dalam rumah. Selain saudara, selain ayah, selain mahram yang ada dalam rumah. Itu yang dimaksud laki-laki lain. Zikir ba'da sholatnya Vicky atau zikir di dalam sholat? Oh enggak apa-apa, kalau ada yang kelupaan enggak apa-apa. Apa itu, tentang apa itu Vicky? Burak yang ini ya, peristiwa Isra Mi'raj ya. Ya secepat kilat, artinya cepat sampai gitu. Wallahualam, nanti Ustadz pelajari lagi ceritanya ya. Terus yang keempat, ayo Vicky. Kalau dengan saudara, saudara apa ini? Saudara kandung boleh, kalau saudara sepupu baiknya tidak buka. Tapi kalau masih kecil nggak apa-apa ya, kalau masih belum balik nggak apa-apa ya, kalau sesama anak-anak saja ya. Jadi, Evan. Berikutnya Kifka, Kifka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ustadz beritahu sistemnya ya, nanti di channel Telegram ya, di grup Telegram ya. Kita mau kasih sistem baru lagi nanti. Nanti Ustadz beritahu. Setorannya Zoom. Ya. Assalamualaikum. Berikutnya lagi Zahra. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Enggak apa-apa Zahra, kalau masih kecil enggak apa-apa. Karena sepupu biasanya dekat dengan kita gitu ya. Nanti kalau sudah makin balik nanti dijaga hubungannya. Main bola sesama laki-laki, main bola apa itu? Ya kalau sama adik nggak apa-apa, cuma main-main di rumah saja. Afwan, Ahmad Haris Al Mas'udi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sampai berdosa kalau segera memalingkan pandangan. Assalamualaikum. Berikutnya Nai. Nai. Oh ini Jani. Oke, silakan Jani. Iya. Silakan. Satu. Enggak boleh. Kalau sulap-sulap enggak boleh ditonton. Enggak boleh. Kalau tidak sering-sering nggak apa-apa, tapi nanti kalau Jani sudah makin besar, sudah mau kelas 6 SD atau SMP, baiknya kurangi bergaul dengan lawan jenis. Udah balik, main apa dulu, keperluannya apa? Kalau cuma sekadar main-main biasa saja nggak apa-apa, karena Jani masih kecil. Iya. Boleh kalau ada penting-penting. Assalamualaikum. Terus Aisyah Rahma Imtiaz. Aisyah Rahma Imtiaz. Sebentar, buka lagi coba Aisyah ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak pakai enggak apa-apa. Langsung selesai. Assalamualaikum. Berikutnya Khalif. Khalif. Berikutnya Khalif, ya. Khalif. Khalif. Belum bisa ya. Terus Kiandra, Kiandra. Kiandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Boleh. Kalau yang perempuan keringat-keringat juga boleh, tapi kalau laki-laki itu harus lebih sering keringat-keringat gitu. Kalau perempuan tuh mainnya biasanya masak-masakan, mainan boneka,
Ya, main-mainan kayak keibu-ibuan begitu, Kendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bara. Bara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ed. Tunggu sampai imam selesai salam kedua, baru kita salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Berikutnya Rizkia Kaila Nisa Palu. Rizkia Kaila Nisa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rizkia, dengar suara saya? Nah, kalau masih kecil nggak apa-apa sebenarnya kalau buka jilbab, tapi baiknya sudah belajar pakai jilbab kalau ada laki-laki lain. Gitu ya. Oke. Okay. Ya. 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 Ya, selama belum balik masih boleh. Tapi nanti kalau Rizkia sudah besar enggak boleh lagi. Ya. Ya. Mm-mm. Dengan siapa tadi? Saudara kandung? Sepupu? Masih kecil kan? Gak apa-apa kalau masih kecil. 10 tahun kan dia belum balik yang saudaranya tadi. Iya. Kalau dia sudah balik aja ya. Waalaikumsalam. Allah ibarik fi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alia Medina. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dikurangi ya mainnya sama ya sama yang perempuan Alia. Iya. Afwan. Baik, ini terakhir Khalif. Coba Khalif. Khalif, iya. Terus lupa berarti, enggak mau nanya.
Aduh, payah Olim ini. Ya, satu lagi si Marianti. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Ini laki-laki kan? Laki-laki enggak boleh makeup-makeupan. Iya, laki-laki. Yang temanmu laki-laki juga. Iya, enggak boleh main makeup-makeupan begitu, ya. Itu untuk mainan perempuan. Gitu ya. Ya, kum. Alif, tanya apa, Alif? Alif? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lari? Ya, emangnya dia mau sama kamu? Ya gak usah mau lah, bilang saya tidak mau dekat dengan perempuan dulu. Ya silakan. Ini tadi sudah dijelaskan. Dua, yang kedua. Terus? Terus? Iya. Ya, yang bertanya aja, bertanya Ali, Alif. Nanti ini ada yang mau nanya lagi nih, ayo, ayo. Yang pertanyaan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz coba dua lagi ya. Gaisani silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya pakai jilbab saja. Kalau gaisannya sudah tambah besar ya. Iya. Assalamualaikum. Terus Aisyah. Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah dekat-dekat dengan dia, ya, gitu, menjauh gak apa-apa. Waalaikumsalam, baik adik-adik, tak terasa sudah 16:30. Ternyata masih ada banyak lagi yang belum Ustaz jawab. Ustaz cukupkan dulu ya, Ustaz mau main sepeda dulu ya. Ya main-main dulu ya Ustaz ya, Ustaz mau olahraga dulu, mau main sepeda, mau ikut gak main sepeda? Ya, sepedaan. Sepeda jalan-jalan santai sore-sore ya. Ya, gitu ya. Mainnya habis ini ya, nanti sebelum maghrib, ya kan? Maghribnya masih 1 jam lagi. Semangat semuanya ya. Nanti Ustaz kasih tahu kalau ada ujian nanti ikuti di
grup Telegram Parenting Ruqayya. Baik, kita cukupkan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.